itu dia tuh. No. Gue akan mengeksplor hutan Bukit Lawang dan belajar bersama sahabat gue, namanya Bang Ipul, manusia hutan Kings. Mulai dari makan makanan dari alam sampai cara pengobatan luka dari daun sirih. Yang lebih menarik, gue akan berinteraksi dari jarak dekat dengan orang utan Sumatera dan juga beragam satwa yang ada di Bukit Lawang. Kegigit. Semuanya hanya ada di King of the Jungle. Kings, ketemu lagi sama gue Audrey, King of the Jungle. Hari ini gue akan ketemu sama salah satu sahabat gue, manusia hutan. Namanya Bang Ipul. Penasaran kan kayak gimana? Beliau akan ajak kita keliling muter dan survive di hutan ini. Oke, ikutin terus perjalanan gue di King of the Jungle. Bang Ipul! Halo, wah, apa kabar? Bagus. Baik. Wah, luar biasa. Manusia Tarzan, begitu orang-orang memanggil dia. Hidup dan besar juga di hutan Bukit Lawang, menjadikan dia bersahabat bersama flora dan fauna yang ada di dalamnya. Pemilik nama asli Ipul ini sudah terkenal hidup di hutan Bukit Lawang selama 7 tahun, Kings. Kesehariannya yang sudah menyatu dengan alam membuat Bang Ipul ini banyak sekali memiliki pengetahuan tentang hutan beserta isinya. Hari ini aku lagi main nih di hutan Sumatera. Mau nggak temenin aku untuk explore hewan-hewan yang ada di sini? Bisa. Oke. Tapi kita dulu kita mau lihat dulu orang hutan. Hah? Sama monyet sekitar sini. Oke, orang hutan sama monyet. Ya. Abis itu kita jalan-jalan ya, Bang. Iya. Siap. Ini manggil apaan, Bang? Manggil burung. Terkadang orang hutan itu datang. Pakai suara itu? Iya. Kalian pasti penasaran kan? Gua sama Bang Ipul mau explore lebih jauh lagi, lebih dalam lagi ke dalam hutan ini. Oke, Bang Ipul, yuk kita ke sana. Oke. Tetap ikutin terus King of the Jungle. Bang Ipul akan mencoba memanggil orang hutan yang ada di Bukit Lawang ini, Kings. It's so amazing, Kings. Bakalan jadi experience yang berharga banget nih buat gue, karena bisa ketemu langsung dengan orang utan. Pencarian kita berbuah hasil. Jadi Bang Ipul lagi mencari dan memanggil orang utan Sumatera, orang utan. Ini kesempatan yang susah sekali. Kita tadi sempat kelihatan ada sedikit sightings, tapi kita lihat beliau lagi cari. Gimana, Bang? Ada induknya. Oh shit, itu dia. No. Orang hutan asli beneran Sumatera. Masih kecil. Dengar ya, ini nggak bakal bisa disetting karena dia di atas sana. Jangan berisik ya. Sumatera, orang hutan gila. Pengen nangis gue. Itu induknya, udah di atas ujung.
di ujung gede banget ngeliatin kita. Dia di ujung atas gede banget itu ngeliatin kita. Bang, emang dia bisa keluar jam segini atau gimana, Bang? Di ini mumpung ada gua, dia keluar. Kalau tidak dia jauh. Gua banyak, makanya banyak makaka ya, monyet ekor panjang. Mereka juga ikut ke sini untuk mencari buah tersebut. Jadi ini momen langka sekali. The first time in my life seeing orangutan di alam langsung. Orangutan atau mawas adalah salah satu jenis kera besar dengan lengan yang panjang dan berbulu kemerahan berwarna coklat yang hidup di hutan hujan tropis Indonesia dan juga Malaysia. Khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Jadi orangutan Sumatera tuh size-nya lebih kecil daripada orangutan Kalimantan. Yang Kalimantan biasanya kalau kalian tahu jantan punya gitu tuh, julap dia di mukanya di tuh. Di sini juga ada. Kalau di sini juga ada yang jantan. Iya. Ya. Ini kita belum pasti betina. Betina ya. Betina. Ini usia udah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Hello. Hello, oh my. Liar ya ini. King. Oh, hati-hati. Waduh, gue dikencingin orang hutan. Enggak, dia kena berarti tempat dari bagian mandi kan? Belum. Iya, udah. Hot shower. Oh, hot shower. Mandi kencing orang hutan. Kapan lagi, bos? Yeah. Aduh. Gila, Kings, betapa seru dan senangnya gue bisa ketemu Pongo Abelip orang hutan. Lihat ya, bulunya. Apa orange gitu ya, kalau orang utan memang kelihatan kayak orang banget ya. Iya. Jadi memang indah sekali kalau kita lihat dia di atas pohon nyamperin kita nih, Kings. Hello big guy. Gokil, Kings. Gua seneng banget bisa berinteraksi langsung dengan orang utan sedekat ini nih, Kings. Experience yang enggak akan bisa gua lupain seumur hidup. Ini wow. Di alam ya. Cantik banget. Ini dia, Kings, orang utan in the real jungle sesungguhnya. Tetap ikutin perjalanan kita terus, tetap di King of the Jungle.